Halo teman-teman semua, welcome back again to Monosen. Dan hari ini lagi-lagi gue akan lanjutin Cyberpunk Flipper ya teman-teman ya. Namanya sedikit diganti sama Host Flipper karena ada DLC yang terbaru yang kemarin gue juga sudah nyobain maininnya ya teman-teman ya. Dan ini free-nya, DLC-nya free ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya Host Flipper bisa langsung download yang Cyberpunk-nya. So, kita akan lanjut ke part yang kedua. Jadi gue akan beresin lantai bawahnya. Dan apalagi yang bisa kita tambahin ya teman-teman ya. So, ditunggu aja. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Lalu juga di klik tombol notifikasinya. Lalu juga follow Instagram gue di @monosengaming. Dan teman-teman juga bisa mampir ke podcast gue sama Krisna ya. Di Double X Gaming Podcast. Jadi di Spotify ada. Di semua platform-platform untuk podcast juga ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cari aja. Atau di YouTube juga gue juga tampilin. So, kita langsung mainin aja Cyberpunk-nya kali ini. Cyberpunk Flipper tapi ya. Oke teman-teman, kita sudah balik lagi ke Hacker Loft, rumah yang baru yang Cyberpunk ya teman-teman ya. Ini gue mau jual-jualin dulu. Oke, ini lampunya nyalain ya, biar kayak gini aja. Oke, kita masuk. Nah ini untuk komputernya gue pengen ganti ya teman-teman ya. Jadi ini gue mau jual dulu. Kita kemarin sudah beresin ya di sini. Jadi semua lampunya sudah nyala. Tuh. Kenceng kali suaranya. Ini yang di lantai atas. Tempat tidurnya sudah lebih nyaman ya teman-teman ya dibandingkan yang sebelumnya. Jadi ya sudah oke ya. Udah kamar mandi juga sepertinya gue nggak perlu ganti lagi kamar mandi karena kamar mandi juga coba ya nggak ada kamar mandi kan tuh ada kamar mandi ventus ventilator cuma ada lem terus oh ada bathroom denton shower. Nah ini gue pakai ini aja nih. Nah showernya kita ganti sama denton shower. Ada lampu ya juga. Kita pakai dark blue. Nah ini kita assemble, kita pasang. Bautnya aja berbeda ya teman-teman ya. Nah kayak baut-baut yang biasa. Oke. Ya tapi nggak bisa masuk, masuknya harus dari sini. Kamar mandinya sedikit ini kecil. Terus ini tip mandinya gimana? Mandi tiba-tiba gitu? Oke ya udah. Yang penting udah ada kamar mandinya, cuman sedikit aneh ya teman-teman ya. Buka pintunya. Oh ini gua ubah aja ya buka pintunya ya. Gua ubah aja deh. Jual dulu kamar mandinya, kita beresin dulu. Berarti kita pasang installation dulu ya, installation untuk rumah bedroom installation bed up shower. Nah ini shower plumbing sistemnya kita harus pasang dulu. Nah, sini aja deh. Ventilasinya kita jual aja kayaknya nggak kepake ya teman-teman ya. Bedroom yang dark blue. Gak muat teman-teman. Oh ini bisa gua hancurin gak ya? Oh bisa dihancurin. Atau pintunya gua ubah ke arah sini ya teman-teman. Coba kalau kita ubah bisa gak ya? Oke bisa dijual. Di sini kita hancurin dulu. Oh iya ini jual dulu ya lampu-lampunya. Ya. Nanti lampunya kita samain semua. Oke. Terus kita tambahin build wall.
Oke, okay, udah. Kita hancurin yang sebelah sini. Kayaknya 4 ya. Oke, okay, udah runtuh semua. Ini nggak bisa dipasang. Lah, piye? Nggak bisa pasang, tak bener. Yah, yang gede juga nggak bisa ya? Iya, nggak bisa karena ada tangganya nih. Ya, tangganya kita nggak bisa jual lagi. Nah, terus catnya, gue nggak tahu nih catnya warna apa. Oh. Kayaknya ini ya. Oh, bukan deh. Ini juga bukan. Catnya cuma grey doang kayaknya ya, teman-teman ya. Grey. 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 Kayaknya steel grey nih. Kita beli dulu deh, antara steel grey atau grey sih kayaknya ya. Nah, grey kan bener, bukan steel grey ya. Ini jadi kebuka satu dong. Ini kok masih ada nyala. Kita pakainya yang grey. Terus kita beli pintu door. Wah, ternyata pintunya butuh 5. Ini juga harus dihancurin berarti. Gua takut salah ya. Ntar kepukul yang lain, pecah semua lagi. Oke, udah hilang. Kita build-in lintelsnya dulu. Nah, udah. Terus kita cat. Soalnya ini jadinya bolong satu ya. Ya udahlah, kayak ventilasi gitu. Ceritanya aja, ceritanya. Oke, kita beli itu ya. Gak ada bedanya sih. Jadi aneh ya. Ya, ya sudahlah. Oke, semuanya sudah, ini kita jual. Oh, ini unscrew dulu ya. Oke, kita beli showernya. Ini kayaknya sedikit jelek ya jadinya. Sedikit jelek, teman-teman. Arahnya salah nih gua kayaknya. Nah. Juga nyalain lampunya, harusnya nggak di sini nih. Installation. Nah, nyalainnya jadi di sini. Terus untuk toiletnya, installation toilet pump plumbing. Ini nggak perlu di unscrew ya. Cuman sayangnya toilet nggak ada, jadi toiletnya cuma gini doang, teman-teman. Toiletnya yang cocok yang mana ya? Yang ini kayaknya. Yang standar jelek. Oh, ini nih. Oh, memang ini sih ya yang enu ini yang tadi dipasang.
assemble. Oh ini toiletnya gampang assemble-nya. Kelar. Oke. Nah, jadi deh kamar mandinya walaupun sedikit jelek ya. Ini juga kita jual. Ini gue butuh lampu di sini, gelap banget dapurnya. Kita butuh lampu, lampu, lem. Silo floor lamp. Ini gede nih. Wah, ternyata nggak terang-terang banget. Lampunya nggak ada yang terang lagi nih. Cuma ada wall gini doang ya. Saya kurang senang. Untuk lampu ininya kita jualin dulu. Deh, kita ganti sama lampu yang ini. Ini listriknya makan berapa ya? Tadi oke, okay. Kita pindahin sedikit ke kanan ya, biar dia presisi ya teman-teman ya. Terus oh iya, gua mesti beli furniture, electronic equipment. Cyber post bukan. Nah ini beli yang double. Wah nggak muat. Wah kulkasnya kegedean ini. Kulkasnya kita taruh mana ya? Taruh di sini aja kali ya. Ini kita pindahin ke sini. Oke. Ini kita pindahin TV-nya ke sebelah. Di sebelah sini nggak bisa. Nggak mungkin bisa di situ juga. Di sini buat apa? Entah itu, gua nggak ngerti buat apa itu di sana. Ya, ini harus dicopot lagi. Oke, nah kita beli di sini deh taruhnya. Gede banget ya kulkasnya. Super super gede kulkasnya. Duh, ini kotor. Nggak bisa dibersihin lagi teman-teman. Oke lah, kita kasih sofa aja sofa. Decoration nggak perlu, nanti aja. Furniture dulu, sofa. Frame-nya, oh ini ada frame-nya ya. Like, dark gray, white. Ini colornya pasti color lampunya lagi nih. Kita lihat dulu. Bisa semuat apa? Sempit banget ya. Ruangannya kecil sih teman-teman. Beli yang kecil aja deh, yang gini ya. Masih nggak terlalu ganggu lah.
setidaknya. Nah, ya udah kayak gitu aja. Terus sama mejanya kapur bukan, armchair bukan, bed bukan, desk table. Nah, ini berjewan. Nah. Oke. Okay. Living room is too small. Iya, memang kecil. Kita beli lampu, ganti lampunya sama lem sama yang ceiling sama yang warna snowy blue. Alright. Sama di sini kasih bangku kecil kali ya. Furniture, armchairs, nah ini yang satu. Relax, good vibe. Chill. Ruangannya sangat-sangat kecil sih di sini. Dekorasinya ada dekorasi apa aja ya? Dekorasi cuma ada bunga-bunga doang, teman-teman. Holographic small bambu. Wah, hologram tanamannya aja. Tanaman bukan tanaman asli ya, sedih banget dah. Ini gua holografik semua, teman-teman. Bonsai ya. Nah, ini aja lah, coba. Nah, ini kan cukup kecil ya. Dah. Terus bikin kasih tanaman lagi kali ya. Ini ada banyak bentuk. Ini sih pohonnya gede banget. Kalau grafiknya kecil-kecil aja deh. Green. Nah ini masih boleh. Wah, ngeganggu nih mah. Udah lah, gak usah pakai tanaman lah. Tanamannya juga hologram semua. Oke, terus ini gue mau ganti juga isinya. Oh iya, kita kasih koran. Karena biasanya ada koran-korannya ya. Saya berpos. Nah, ada koran. Terus ini pindahin ke tengah. Oke, kita tambahinnya dari yang ini, yang occasional video game day. Kita kasihin yang backlit MOSFET. Ini warnanya light blue. Biar seragam semuanya. Oke. Terus kita kasih keyboard. Oke. Terus mouse-nya. Oke. Begini lampu jualan lah. Lampu aja kita kasih lampu yang di meja tapi yang triangle aja. Atau yang ini. Ini aja deh. Blue. Oh, blue pas. Nah. Kan lebih mantep.
Oke, terus PC-nya, PC yang ini jelek sih. PC-nya jelek banget, teman-teman. Cuma nyala di belakang. Mendingan kita beli PC yang di sini aja, di video game. PC-nya lebih keren. Mana ya PC-nya? Masihnya light blue. Gray sama gray semua. PC-nya taruh lantai deh. Nah, kan lebih keren jadinya. Kasihin juga yang lainnya. Webcam gak perlu, mikrofon ngapain, headphone gak usah. Apa ya, udah kali ya. Ah, sama controller deh, kita kasih light blue, mana light blue. Eh, kasihnya gray. Oke, isinya light blue. Nah, kita berikan sedikit buat dia main game ya, teman-teman ya. Jadi nggak, biar nggak stres orangnya. Nah, cuma bangkunya ya kita pakai, kasihin bangku ini aja deh. Habis nggak ada lagi yang cocok. Bangkunya cuma ini doang yang cocok. Nah. Nah, mantap. Tambahin ini juga, electronic equipment. Tambahin laptop. Ceritanya hacker juga ya. Apa lagi ya? Aku butuh coffee maker nih. Keren. Gak bisa lah, jadi taruh di situ ya. Oke, kita harus tambahin meja lagi nih, teman-teman. Kalau meja kita taruh di sebelah sini bagus nggak? Iya. Dia nggak mau. Nah, sepertinya bisa. Teng terereng, teng terereng, teng terereng, teng terereng. Nah, ini kita taruh coffee makernya di sini. Set, ada lampunya semua. Semuanya serba ada lampunya ya, teman-teman ya. Microwave cyber no. Terus apa lagi ya? Udah sih. Electronic home appliance. Sudah, cuma itu doang, tiga doang adanya. Kita tambahin sama yang ini kali ya, yang ada di tempat biasa. Juga sudah ada face laptop sekarang. Dulu kayaknya belum ada deh. Dulu belum ada deh. Ini udah ada. Kalau ini lagi yang belum ada ya dulu ya. Laptop dulu ada, cuma gua nggak ngeh kali ya. Nah, kayaknya TV-nya bisa ditaruh tengah-tengah nih.
Right on time. Nah, ada TV jadinya kan. Lumayan. Nah, di depan ini kita kasih pinball. So ada pinball ya di depan nih. Electronic equipment, nah pinball. Saya kasih pinball. Ini sayang pinballnya nggak bisa dimainin teman-teman. Kalau nggak ada hiburan sedikit ya. Pinball terus sama sofa kali. Terus bukan furniture installation, bukan lem. Di mana ya di? Oh di furniture, sofa. Nah. Buat tamu kalau datang mau main, gitu kan. Udah, ini satu sofa kecil. Terus table. Nggak terlalu ngeganggu ya teman-teman. Terus untuk di pinggir-pinggirnya kita kasih cupboard. Oh ini hanging. Nah ini small cabinet. Okay. Kita kasihin TV ya deh, karena semuanya serba elektronik jadinya harus ada TV semua. Yang setuju. Ini padahal nggak tahu buat apaan. Kasih TV aja pokoknya biar nyala ada lampunya. Jadi deh kita tambahin tanaman. Tanamannya tanaman beginian semua sih, sama tanaman bohongan semua. Ini bukannya gede gak ya, mungkin kecil. Tanamannya aja hologram ya teman-teman ya. Ah, yang penting sudah lumayan. Tada! Sudah selesai, lampunya sudah terpasang semua. Jadi jauh lebih rapi ya teman-teman ya, dan sudah selesai akhirnya ruangan apartemen di Cyberpunk gua nih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja videonya. Thank you banget yang sudah nonton ya teman-teman ya. Jadi apartemennya sudah selesai gue kerjakan. Jadi keren banget nih. Tuh kita ada di Cyberpunk, dunia Cyberpunk. Jadi di apartemen lantai atas sih. Yang di bawahnya tuh udah gak kelihatan karena ceritanya bangunannya sudah sangat-sangat tinggi semuanya. Dan ini sudah jadi semua. Jadi sudah bikin ruang tamu dan ruang main di depan ya teman-teman ya. Oke gitu aja. Sekali lagi, thank you banget yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Lalu juga di klik tombol notifikasinya biar dapat update kalau misalnya gue berupload video yang baru setiap harinya. So, sekali lagi thank you banget. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you guys and bye-bye.